Okey, Assalamualaikum. Kali ini aku nak tunjukkan Fiamma Rempit 29/98/2022 pagi tadi. Macam biasa, sebelum kita trade, kita dah buat homework. Maksudnya hari Jumaat apa berlaku, kita cari yang emak tertib macam ni dan kita buat SNR. Okey, dan kita harap pagi ini dia buka-buka market, dia jatuh dulu. Okey. Biar dia buat low dulu. Lepas tu baru korang masuk dan jatuh tu ngam dengan MACD bawah kosong. Kita tengok low dia dekat mana. Okay, low dia 0.955. Jadi kat loss kau mana 0.950. Jadi korang nak masuk mana? Korang masuk 0.960. Alright. Dekat MACD, cross up macam ni. Okay, ngam. Kau dah masuk 0.960 atau 0.965, kau biar je. Sebab EMA 9 dah mensongkit ke atas dan tarik dua-dua EMA tu. Jadi dia tertip balik. Ha, macam ni kau hold je lah. Hold je selagi dia membuka ke atas, kita hold. Nanti nak dekat tengah hari, histo hijau jadi hijau cair, kita cabut lah. Dan ni kau relax ke? Sebab 3-3 EMA tertip dan membuka ke atas. Dan SNR ni pun dah pecah, memang lagi best. Kita harap EMA 50 pun boleh pecahkan. Okey, ngam. Dia dah pecah. Jadi kau hold je. Tak payah worry. Pukul 12 nanti kita tengok apa jadi. Okay, macam aku cakap tadi, kita standby 12 untuk ambil TP. Okay, isto hijau jadi hijau cair, nanti kita cabut. Okay, korang boleh TP dekat sini 1.010. Alright, kita check balik kita punya entry dan kita punya TP. Korang masuk tadi mana? 0.960 dan TP 1.010 untuk pagi ni. Jadi korang dah untung 10 tick. Kalau 1 tick korang 100, korang dah untung 1000 untuk pagi ni. Kalau 1 tick RM50, kau untung 500. Kalau 1 tick kau RM10, kau untung 100. Fiamma 29/98/2022. Jadi agak faham. Assalamualaikum.